kembali kepada kasus kolor ijo tertangkap pada awal tahun 2014 lalu. Bu Asyir Nur Khotib, kolor ijo dari Probolinggo yang telah memperkosa puluhan wanita di 27 lokasi yang berbeda. Pada saat tertangkap, berdasarkan hasil pemeriksaan dan dari beberapa cross-check TKP-TKP sebelumnya, ini pelaku mengakui bahwa dia sudah melakukan perbuatan lebih dari 20 TKP di Kota maupun Kabupaten Probolinggo. Sekarang yang berdiri ya. Gini, Om. Neng, tangannya begini, Neng. Begini. Kurang rapat. Nah, Masnya pegang pinggangnya, Neng. Oh, iya. Neng, tangannya di bawah dikit. Oh, boleh, Neng. Sini. Penasaran? Om liatin aku terus. Abisnya kamu wangi banget sih. Oh, iya nih. Ini parfumnya dari Mas Rudi buat malam pertama kita nanti. Tapi aku suka, Om. Jadi aku pakai sekarang. Nih. Ini yang ini nih, Semestinya pipi kamu tirisin dikit. Sayang, ngapain kamu pegang-pegang? Nyender-nyender lagi. Kamu itu cuma boleh nyender di bawah aku. Jangan sama dia. Apalagi sama Om Bu Asyir. Cih, sayang cemburu ya. Om Bu Asyir emang ganteng, sayang. Tapi banyakan kamu. Iya, Mas Rudi memang ganteng, saya manis. Ya udah, kita coba foto lagi ya. Bukan, ya, kamu ganteng. Lagi, ya. Saya lagi. Tiga. Satu, dua. Dalam melakukan aksinya, Bu Asyir menggunakan salah satu bentuk ilmu hitam yang terkenal, ilmu sirap. Ilmu ini lebih sering disebut guna-guna agar seluruh penghuni rumah tertidur lelap, sehingga Bu Asyir dapat dengan leluasa masuk ke dalam rumah korbannya. Ah, baju baru, tas baru, semuanya baru. Makasih ya sayang, tapi aku ini belum puas. Besok masih bisa. Oh, kamu pelit. Enggak lah. Besok. Iya besok. Padahal kan masih banyak tadi, bagus-bagus lagi ya. Iya, besok lah. Ya udah, benar besok. Benar. Ya udah. Kamu pasti haus ya? Iya. Ya udah deh, ntar aku minum. Kok agak pahit ya? Lihat aku, biar manis. Tadi Om, tadi ada sepatu yang aku suka itu loh, yang warna merah. Iya. Sama baju, sama anting. Masa aku pakai jam-jam ini terus-terusan sih, malu. Terus baju juga yang tadi aku mau, yang warna merah atau enggak. Iya. Yang tadi aku tunjuk-tunjuk. Iya, nanti. Aku mau ya, sama sepatu terus kalung, aku pengen beli lagi. Ya. Iya, aku ngantuk. Terus. Tidur dulu ya. Pulus juga, obatnya berhasil. Kartu kredit. Tidur yang nyenyak ya sayang ya. Aku ambil kartu kredit maupun.
libetmu masih banyak daripada dia bisa masuk kamu dengan nama aku buat shopping. Shopping, shopping, shopping. Lupa shopping. Ya, memang sebetulnya manusia biasa. Kalau pekerjaannya, tabiatnya udah bejat sekali. Bah, iya. Nasib saya gimana ini? Masalahmu apa, Nak? Istri saya, Mbak. Istri saya selalu dingin kalau diranjang. Makanya kalau tidur AC-nya dikecilin, biar nggak kedinginan. Bukan itu maksudnya, Mbak. Oh, apa, Nak? Istri saya itu loh, Mbak. Udah satu tahun ini, sama sekali nggak mau disentuh, Mbak. Tenang. Mbak punya solusinya. Beneran, Mbak? Iya. Ikut Mbak. Iya, iya, Mbak. Duduk sini, duduk. Iya, Mbak. Tunggu sebentar. Ini buat kamu. Cuma kolor, Mbak. Iya. Di rumah saya banyak yang lebih bagus, Mbak. Mungkin kolor kamu memang bagus. Tapi tidak ada yang lebih sakti dari kolor hijau ini. Kolor hijau yang itu, Mbak? Tentu saja. Yang bisa bikin ngilang gitu? Iya. Dulu saya pernah ikut anggota perserikatan kolor hijau. Tapi saya sudah pensiun. Saya sedang mencari penerusnya. Kalau gitu saya mau, Mbak. Mau? Ini ambil. Ed, tunggu dulu. Ada satu lagi. Ini batu akik sebagai jimat yang selalu kamu bawa. Iya. Batu ini tidak berfungsi kalau ketemu dengan bambu kuning dan orang yang rajin beribadah. Ini pegang. Buat saya, Mbak. Iya. Ed, jangan lupa bulanannya dicicil. Itu pasti, Mbak. Ya, ya, ya. Oke. Kayak bau pusing gitu ya, Mbak? Emang itu khasiatnya. Nggak boleh dicuci. Nah, ya udah. Kalau gitu saya pamit ya, Mbak ya. Ya. Terima kasih, Mbak. Hati-hati jalan. Iya, Mbak. Bau-bau dah tuh. Mbak, ya. Terima kasih, Mbak. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu kok belum tidur, Sri? Belum ngantuk, Pak. Bapak baru pulang. Kok pulangnya malam banget sih, Pak? Ya, namanya orang nyari duit, gak ada waktu. Apalagi kalau masih syuting, ya tetap harus syuting. Ibumu mana, Sri? Ada tuh, di kamar lagi tidur. Ya udah, Bapak ke kamar mandi dulu ya. Ya, Pak. Dua mainan baru, asik. Aduh, Sri, bapakmu udah pulang? Udah, tuh ada di kamar mandi. Bentar, Bu. Tunggu. Aduh, Pak. Cepetan dong. Cepetan, Pak. Sri, Bapak mau pergi lagi ya? Lah,
Bapak mau pergi kemana? Bapak kan baru pulang, Pak. Ya, namanya nyari duit, Sri. Bapak harus syuting lagi. Syuting apa, Pak? Malam-malam kayak gini? Itu, di kampung sebelah ada yang nanggep wayang. Jadi Bapak harus syuting di sana. Bapak nggak capek apa, Pak? Udah biasa. Namanya orang nyari duit, nggak ada capeknya. Ingat ya, kamu tidur. Jangan keluyuran, udah malam, Pak Mali. Masih gadis anak Bapak. Iya, Pak. Yaudah. Jangan lupa, tidur. Pak Mali kalau keluyuran. Masih gadis anak Bapak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang operasinya malam hari, bawa istrinya orang itu dikerjain di bawah tengah sawah atau gimana gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, makan, Ma. Hey, Papa sudah pulang. Gimana dinasnya kemarin? Kok baru pulang hari ini sih, Pa? Kenapa? Mau tahu urusan suami? Kan gitu. Maaf, Pa. Kamu curiga lagi? Duduk aku selingkuh. Terserah Papa mau ngomong apa. Jelasin sama anak Papa, buat siapa Papa belanja sebanyak ini. Sementara aku dan anak Papa tidak punya barang seperti Papa beli. Dapat dari mana ini? Ah, gampang. Ajak liburan. Ma. Mana ini Mas Rudi?
Halo Mas, Mas di mana? Mas cepat pulang dong. Cepat Mas pulang, aku takut sendirian Mas. Buruan ya Mas. Mas Rudy cepet banget sih. Cepet banget terus dia nyampenya. Mas Rudy. Gak ada orang sih. Tadi ada yang mau bawa mama pergi. Pantes, tadi mama harap-harapan. Ya. Buka pintu cepetan. Tunggu sebentar. Cepetan, Pak. Mama dari mana aja sih, Ma? Kok jam segini baru pulang? Maaf, tadi aku habis rapat. Aku lupa bilang sama kamu. Mama tahu sendiri kan? Sakitnya sekarang lagi di tailor, Ma. Sama kolor hijau. Papa takut Papa kenapa-napa. Iya, maaf, maaf. Yaudah yuk, Pak. Masuk. Bentar. Tapi Papa udah pasang penangkal kolor hijau, kan? Udah, tuh. Papa taruh di atas pintu. Yaudah yuk, aku takut, Pak. Ayo, cepetan. Korban keganasan Bu Asir. Di sini loh Mas, di sini salah tempat kejadiannya. Di sini ada sebuah ambal putih. Lalu saya itu dalam keadaan berbareng dan tiba-tiba di depan saya ini ada sebuah orang ya. Orang itu kalau tidak salah keriput. Lalu saya itu sudah dalam keadaan sadar. Orang itu saya berusaha minta tolong. Tak tolong, habis itu orang itu langsung lari. Orang itu langsung lari, lalu saya itu minta tolong sudah. Minta tolong, karena sudah badan saya ini sudah dipenuhi oleh sperma. Ya ampun, si Papa tidur TV gue dimatiin. Kasihan, biar aja deh. Hahaha.
Dasar orang bodoh. Masang penangkal bambu kuning kok di luar. Sepertinya di sini aman ini. Ah, Ma, tutup itu Ma, Papa dingin banget nih. Sabar ya, Ma. Baik, Pak. Bu, kami terima laporan Ibu. Memang sebelumnya sudah ada laporan yang kasusnya mirip dengan kasus Ibu. Tapi kami sudah mengarah kepada pelaku utamanya. Saya harap, Pak, bisa ditangkap secepat mungkin dan dihukum seberat-beratnya, Pak. Sabar, Bu. Kami sudah melacak pelakunya dari HP korban dan posisi pelaku waktu menyasar ke rumah Bapak dan Ibu. Dan secepatnya kami akan lakukan penangkapan. Pak, aku mohon, Pak. Pak, lepasin aku, Pak. Aku mohon. Ampun, Pak. Ampun. Aku mohon, Jam. Pak. Aku mohon, Pak. Pak. Diam kamu. Jam, Pak. Aku mohon, Pak. Lepasin aku, Pak. Pak, aku mohon. Ampun, Pak. Ampun. Pak, lepasin. Baik, Pak, kalau begitu. Terima kasih banyak ya, Pak, ya. Silakan. Sebelum tertangkap, Bu Asir memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup lumayan. Selain memiliki usaha selap padi dan jagung, ia juga memiliki usaha olahan pupuk kandang dan persewaan alat syuting sejak tahun 2004. Assalamualaikum. Pak,
Bapak siang yuk. Enggak, Bu. Bapak masih keringetan. Tapi kan aku mau sama Bapak boboknya. Ya udah, Ibu bobok sendiri aja sono. Oh, Bapak. Aku kan maunya sama Bapak. Tumben ngajakin bubuk bareng. Biasanya enggak pernah mau ngajakin bubuk bareng. Lagian, Bu, kipas angin kita itu kan lagi rusak. Males bubuk siang, gerah. Ah, Bapak. Ah, males lah. Selamat siang. Ya, siang, Pak. Siang, Pak. Pak Buwasir. Ya, betul, Pak. Saya. Tangkap. Siap, kan? Loh, Pak, ini ada apa, Pak? Suami saya salah apa, Pak? Bu, Pak, nanti bisa dijelaskan di kantor polisi. Tapi suami saya salah apa, Pak? Kenapa, Bu? Pak, Bapak kenapa nangkep Bapak saya, Pak? Bapak saya itu salah apa? Bapak saya itu orang baik, Pak. Bapak jangan sembarangan dong tangkap orang. Bu, maaf. Suami Ibu diduga sebagai pelaku Kolorijo. Dan dia telah menteror beberapa desa di Kabupaten Probolinggo. Pak, jadi Kolorijo. Bapak jadi Kolorijo, Pak. Bapak jadi Kolorijo, Pak. Saya jadi Kolorijo, Pak. Bapak, bukan Bapak, Ibu. Pak! Putri! Pak! Pak Lindsay, jangan bawa suami saya, Pak! Sehari-harinya Bapak Nur itu kan baik, bagus. Bapak-bapak kan bagus, Pak. Padahal anu katanya ada polisi yang menyangka Nur jadi kolor hijau dan masyarakat gandak nyangka. Namun, Bu Asir kerap kepergok dengan tetangga keluar tengah malam dengan mengayuh sepeda angin. Saat ditanya kemana perginya, Bu Asir selalu mengaku pergi ke desa sebelah karena ada hajatan.